bisa ungkapkan semua yang kutunggu adalah jawabanmu. Jujur selalu ku nantikan jawaban dari dirimu, hanya satu kata. Selamat datang di Stereo Vibes Volume 2. Terima kasih banyak buat kalian yang masih selalu setia dan juga mungkin penonton baru yang hadir di channel saya. Di program Stereo Vibes ini, dimana wadah tempat untuk kita sharing bersama para musisi, kita mencari tahu latar belakang musisi seperti apa, dan juga sama-sama kita ikutin perkembangan musik juga seperti apa gitu. So, di episode kali ini kita kedatangan Aira. Mau Anda atau saya? Anda saya aja. Ya. Ini dia, Mora! Silakan. Aduh. Apa kabar, Morat? Baik, Ki. Saya tuh cuman dikasih kabar tuh dari Oslo, dari Gangga, katanya suka main FIFA gitu. Suka. Emang udah lama main golf itu? Pipa. Biasanya sih karambol. Ah, ini baru cair gitu. Tepuk tangan. Mikir tuh pasti mikir. Biasanya karambol, biasanya apa sih, Bi? Biasanya? Apa? Biasanya apa sih, Bi? Baseball. Kurang ya? Buat ini yang mau sponsor bisa langsung naruh. Aku amanin ke situ aja ya. Tapi Morat, apa kabar? Baik. Baik, Ki. Gimana? Apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan karir sepertinya sudah menemukan jati diri yang sesungguhnya? Perjalanan karir cukup banyak surprise-nya lah. Ceritain dong gimana dong. Awal karir nih, gue jujur ya, gue penasaran banget soalnya. Awal karir itu gue sebelumnya ya dulu lah SMA kuliah tuh ngeband. Tapi sorry, asli orang sini Jakarta. Wih, gokil. Bokap Jawa, Jakarta. Oh, terus. Jadi dulu sering ngeband kuliah, cuman ya biasalah mandek. Pada jadi rockstar duluan sebelum jadi rockstar, jadinya bubar ibaratnya. Seperti itu. Awal tapi ngeband gitu. Ngeband. Terus okay. Akhirnya ya udahlah milih kantoran aja, sempat di agency. Cuman enggak betah juga. Probation 3 bulan, udahlah gue cabut. Oh, mau, jadi lu sempat kerja di agency. Di agency gitu. Terus kayak bosan, mau ngapain, ditanya sama nyokap gitu, mau ngapain kamu, mau bikin lagu, langsung, kamu gak mau kuliah lagi aja, gitu. Udah kuliah lagi, gak ada yang capek belajar mulu. Sama, alasan gue tuh biasanya kayak gini kalau ditanya, terus lu kapan mau kuliah, gini ya, yang namanya cita-cita itu sulit untuk digapai. Ya, pasti. Ketika ada kesempatan, kenapa kita nggak gapai dulu cita-cita? Oke, ada yang dinamakan kesempatan kedua. Tapi apakah rasanya akan sama? Ya nggak. Tapi kalau pendidikan, mau umur kapanpun, mau umur berapa, pendidikan masih bisa dikejar. Ya, dengan salah satunya kita bermusik, bertemu dengan musisi lain yang senior, itu sudah menjadi sebuah pelajaran yang gede. Bener nggak? Betul sekali. Minta tepuk tangan. Bener nggak? Bagus. Coba tanya menurut Mbak ini gimana? Hei, nggak. Itu jangan ditegor, soalnya suka ngeganggu, abis itu neror. Ini KKN aja sungkem ini. Ini gue mau ngomongin album lu yang About a Woman. Itu berarti albumnya mengarah semuanya tentang perempuan. Tentang perempuan. Atau semuanya tentang perempuan yang sudah lu dekati. Atau apa, gimana? Jadi ya sebenarnya gak cuma satu. Enggak, maksudnya ceritanya enggak, tuh gue bela maksudnya enggak cuma satu tapi lebih ke pandangan wanita tuh banyak sudut pandangnya. Iya gitu. Thank you. Kepikiran loh ke situ loh. Makasih loh ke gue itu tadi ya. Terus itu kisah-kisah cinta yang sebelum-sebelumnya lah. Jadi dituangkan di satu album About a Woman ini. Satu lagu yang menurut lu berkesan banget di album About a Woman tuh, yang menurut lu kayak mungkin susah bikinnya atau mungkin gampang banget bikinnya ataupun yang bermakna banget gitu. Ada satu, If Tomorrow I'm Losing You. Nah, dengerin tuh. Apa itu, ceritanya tentang? Ya ketika kita takut kehilangan seseorang aja.
Nah, lagu itu juga kayak yang mengantarkan gue bertemu dengan sahabat-sahabat gue yang gue anggap seperti saudara sekarang. Sampai sekarang, yeah. Yang ada yang kemarin, yeah, itu? Ya, yeah, ada Oslo, ada Jack, ada Pam, Mas dan Pam, lain-lain. Ya, yeah, ada Gangga. Nah, gitu. Itu dari lagu itu makanya gue bisa bertemu mereka. Dan tapi lagu itu tuh jadi kayak doa. Setuju, memang. Nah, If Tomorrow I'm Losing You, setelah gue rilis itu, gue putus. Besok-besokan ya, gitu kandas semua. Sepertinya kalau itu bukan doa. Jadi ketika lo rilis gitu, si ceweknya, si anjing buat gue nih. Begitu mungkin. Mungkin ya. Cuman kan, ya gue putus tapi digantikan dengan yang lebih baik. Benar, ya. Daripada dijelanjutkan tapi malah memaksakan hati kan. Betul. Tidak baik juga ya. Ya. Ketika sesuatu diambil dari kita, berarti kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ih, cakep! Sorry. Gila. Bikin dong, ini udah gue tadi udah, ini udah. Lu siapin dari sekarang, gue ngobrol lu nyiapin ya. Jangan takut. Seru-seru nih, jadi ngobrolin si albumnya itu tentang perempuan semuanya, yes. Pokoknya sudut pandang lu, keresahan lu tentang kisah cinta lu, yeah. Dan lu bilang bahwa setiap lagu itu adalah doa. Tapi lu percaya bahwa memang kalau apapun yang kita bikin gitu, kadang ada beberapa lagu yang memang ada yang memang sesuai kenyataan, ada yang belum terjadi, ada yang akan terjadi, ada yang belum terjadi, ada yang memang udah kejadian gitu loh. Iya. Yeah. Nah, If Tomorrow I'm Losing You ini gue bikin ketika ya dulu gue masih pacaran dan gue harus bikin lagu tapi gue enggak tahu nih aduh bikin tentang apa, enggak masalah juga enggak ada. Yo. Lu enggak coba bakar toko apa gitu. Yang penting kan ada keresahan nih. Enggak, pengen sempat nyoba nyopet, cuma jangan. Jadi I'm losing my wallet dong jatuhnya nanti. Terus. Ya udah makanya, aduh nggak ada, gue nggak punya keresahan ya. Akhirnya gue bikin sesuatu yang apa ya? Mungkin itu sesuatu yang pasti dialami orang. Mereka akan overthinking akan sesuatu. Mereka semua orang pasti takut kehilangan lah. Banget sih, bener banget. Gue juga takut kehilangan sih. Di sini ada yang takut kehilangan seseorang? Jelas. Pasti sih ya. Oh udah hilang, kasihan lu. Tapi gini, gue juga percaya kalau misalkan lagu itu adalah doa. Percaya atau enggak kayak dulu waktu gue bikin lagu Cuek, karena itu yang udah kejadian, yeah. Misalkan cewek yang dulu gue cuek, yeah. Terus di Mantra Cinta itu adalah lagu tentang jomblo yang gak bisa dapetin pasangan. Aha. Akhirnya selama 2 tahun kemarin gue bener-bener sendiri gitu loh. Nah di lagu ketiga Makna Cinta akhirnya gue dapetin seseorang yang sesuai gitu. Tepuk tangan dong, yeah. Nice. Kayak gitu, ini membuktikan bahwa lagu juga bisa kita bawa kemana saja tergantung sesuai perasaan. Bener gak? Mau lagunya apapun, tapi kalau kita bisa memaknai lagunya pasti akan tersampaikan ke hati, yeah. Gitu. Nah di album About a Woman ini ada berapa lagu? 9. Ada 9 lagu, itu semuanya satu lagu satu perempuan atau? Enggak juga. Oh enggak. Satu lagu dua perempuan, enggak ya? Aduh. 3 tuh kalau mau. Pas gitu maksudnya. Enggak, tapi maksudnya ini ya, lo bikin beberapa lah. Ada beberapa. Jadi ada kisah-kisah dari orang-orang yang berbeda. Tapi pure kisah lo alamin atau lo coba riset misalkan ada sahabat lo yang cerita ke lo atau? Pure gue. Ih, gokil. Ini bikin lo apa, proses bikinnya tahun kapan maksudnya? Kayak dari 2020 deh. 2020? Atau 21 lupa. Nulis, pokoknya tulisan sih banyak dari 2020. Sendiri? Iya, gue nulis sendiri semua. Sendiri, tapi ada yang bantu gak maksudnya musisi-musisi lain gitu? Untuk produksian ya banyak. Oh, produksian banyak? Produksian. Oh. Siapa kalau boleh tahu? Ada produser gue tuh dari drummernya KPR, Kelompok Terbang Roket. Namanya Vicky Burki, terus bukan. Vicky Burki itu yang ini kan, senam. Senam ya. Vicky Prasetyo kali. Terus nggak apa-apa, ini juga ya ini juga patut kita apa apresiasi gitu, bahwa di dalam suatu karya yang sukses itu kita harus menghargai ada orang-orang di belakang yang mensupport sampai ke lagu, yes. Itu jadi berhasil gitu. Makanya kita juga harus shout out juga sama credits yang ada di lagu-lagu, karena kan ada arranger, ada, yeah. Vocal director, ada komposer, ada apapun itu gitu. Terus. Jadi ada Vicky Fikranta namanya, terus vokal direktur itu Kamga.
Oh, Kamga. Ya, Kamga sama Chef Rina ngisi di backing vokal. Okay. Ya banyak lah yang lain-lain. Jadi cukup apa ya? Mungkin pas proses rekamannya gue gak berasa, tapi pas di rumah kayak baru mikir. Ya gue fans Kelopak Penerbang Roket. Pas SD gue nyanyiin lagu-lagu Tangga gitu kan. Gak bener. Wah anjing, gue sekarang kerja bareng mereka ya. Nah itu mereka membantu gue. Pernah membayangkan gak sih maksudnya perasaan lo kayak gimana? Gak pernah membayangkan, cuman Kamga lagi sekarang yang tapi bantuin gue. Sama banget gak sih? Tapi kita pernah ada tahu pasti momen kayak gitu. Kayak misalnya kita mengidolakan siapa, tapi tiba-tiba di masa yang akan datang tuh tiba-tiba kita kerja sama gitu loh. Berarti itu semuanya Kamga? Vokal director. Tapi emang bagus banget ya Kamga bagus juga ya. Bagus banget. Lu nyaman sama Kamga? Nyaman, sangat nyaman. Karena dia gak yang nge-push apa gimana. Tanpa sepengetahuan lu, kita udah hadirin Kamga. Yuk. Kamganya masih benerin tangganya, jadi gak ada gitu. Tapi ini gue pengen tanya, maksud lu kan style lu tuh balik lagi ke era-era zaman dulu nih gitu. Bahkan maksudnya ada nuansa-nuansa musik lu juga. Nah gue pengen tahu maksudnya referensi lu, terus lu kenapa bisa suka dengan musik yang lu buat di album ini gitu. Awalnya gue bikin lagu kayak gini karena sotoy aja sebetulnya. Gue saat itu lagi dengerin Amy Winehouse. Ya itu juga gak ngulik-ngulik banget, tapi suka dengan wah ini style lagu kayak gini, pengen nyoba. Udah sampai akhirnya ketemu sama Vicky ini, Vicky ngasih referensi lebih banyak nih, lu kalau mau bikin kayak gini lu dengerin ini. Jadi sekarang kayak gue sambil belajar juga dengan musik-musik yang seperti ini. Keren, yang paling bener itu belajar tapi langsung di lapangan. Langsung. Berarti lu sama banget kayak gue, karena gue ketika datang ke dunia entertain ataupun ke dunia musik, gue gak tahu apapun gitu loh. Referensi pun minim gitu loh. Tapi lu apa referensi biasa? Gue waktu itu tuh referensi gue lagu-lagu luar. Seperti? Jadi di luar aja gitu, gak pernah didengerin. Enggak, tapi maksudnya lagu referensi gue, misalkan gue dengerin, tapi minim, akhirnya gue ketemu sama musisi, akhirnya kan dikasih wejangan, kadang kalau senior atau enggak. Gue juga banyak iya dari kan? Luar. Iya, dikasih referensi, akhirnya malah itu yang bikin kita makin berkembang ya kan. Karena sebetulnya referensi gue juga itu doang, gak yang sama banget kan lagi. Orang-orang lain kayak, referensinya yang benar-benar indie parah gitu. Nah gue gak ngerti gitu-gitu, Radioheadnya gue gak suka. Terus? Ya gue sukanya ya Adele. Kayak siapa lagi? Mayer. Itu Amy, John Mayer. Udah yang oh iya? Iya, kalau yang terlalu niche gitu kayak gue gak ngerti. Keren ya justru malah ya? Maksudnya justru lu malah Adele yang kayak gitu-gitu? Iya yang baru-baru. Yang lama juga ada, cuman mostly ya mungkin lebih ke rocknya kali ya. Tapi di sini nih yang pengen lu tonjolin dan lu pengen kasih tahu ke orang-orang di album ini tuh selain dalam hal musik, pengen nunjukin apa gitu loh di karya lu ini tuh gitu. Apa ya? Ya kejujuran aja sih. Benar. Enggak perlu muluk-muluk. Benar sih. Yang penting tulus enggak sih? Tulus. Hati-hati di jalan. Itu lagunya. Yang penting tuh tulus, yang penting tuh apa adanya ya kita mah berkarya ya. Maksudnya gak mentingin mau naik atau enggak ya. Yang penting mah pada-pada sehat lah ya. Pada-pada gede juga. Iya, pada-pada gede juga. Banyakin harus mah, banyakin udah bantu orang tua. Iya, gitu. Dulu dibilangin gak apa ya. Tapi bagaimana perasaan Morat bisa berkolaborasi dengan Faris RM? Awalnya lumayan deg-degan pas pertama kali latihan tuh ketemu Duh Faris RM gimana nih ya, ternyata pas udah di dalam studio ya Faris RM-nya juga sangat open dan ngemong ya, maksudnya kayak dibilang ngemong nggak yang terlalu gitu, cuman dia juga open dengan cara pikir kita yang mungkin yang lebih muda. Dia nggak mau kita ngikutin dia, yaudah jadi bener-bener blend bareng aja sama Om Faris RM. Sama Om Farisnya. Itu lo ketika bikin kolaborasi pun bikinnya bareng sama Om? Bareng latihan di studio. Dan lagunya dan pas latihan agak norak memang gue sama Oslo kan. Dia lagi solo-solo kayak anjing, wih mantep banget nih. Kayak gitu.
Sama lagi gue juga gitu aja. Kadang kalau ketemu musisi siapa gitu terus dia lagi main apa kayak keren gitu ya gue mah susah menutup ekspresi kan makanya anjing gue paling gitu nih balik lagi maksudnya kan udah kolaborasi sama Paris RM gitu loh ya itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya. Yoi. Bebe juga kan lu kenal sama Faris RM kan pernah berkolaborasi juga. Jadi Bebe itu sempat kolaborasi bikin hotel-hotel Faris di Bandung di Faris. Lu yang ngomong ya. Enggak lu sempat emang band gue sempat mau collab sama Om Faris kan. Cuman momennya enggak ketemu terus karena saking sibuknya Om Faris gitu. Tapi sempat bertemu kan masih sempat bertemu, sempat ngobrol gitu. Akhirnya itulah band gue akhirnya bubar. Ah, berarti itu alasannya juga mungkin bukan enggak ketemu. Om Faris sudah menerka-nerka. Tapi gimana tanggapan lo disindir lagi-lagi di lagunya Oslo? Lo berarti sedekat itu ya sampai mau disindir gitu? Ah iya karena jadi awal kita kenal semua gitu berawal dari curhat sakit hati sama-sama sakit hati semua nih lagi ya lagi apa namanya ringkih lah sampai akhirnya bisa sedekat itu. Ya terus kita sama-sama, oh ya ketemu cewek, cuman gagal lagi, sampai akhirnya waktu ada satu momen, ya kayak semua punya cewek, kecuali Oslo, bikinlah di lagu ini. Setelah dia bikin, putus semua. Oslo? Nggak, jadi tadinya di, kan ada video klipnya kan? Ya. Tadinya video klip. Itu video klipnya bagus banget loh semuanya, nah, ada kan kalau nggak salah. Tadinya pengennya kayak gue, sama cewek gue, siapa sama cewek siapa sama udah tag out semua, gue udah pada putus. Ya udah akhirnya makanya dulu lihat sekarang ya gue mak fotonya sama siapa? Buat Oslo ya ini tolong pertanggungjawabannya. Bagaimana caranya tolong bikin lagu untuk bisa rujuk kembali. Bener malah, itu enggak, malah dia yang protes. Lu gimana gue lagi bikin video klip lu pada putus? Lah anjing siapa juga yang mau putus? Iya juga ya Jan. Bahaya banget tuh Oslo emang. Terus kalau misalkan referensi lu ketika bikin musik gitu ya, ataupun tema sebuah lagu, ataupun lirik gitu, biasanya lu cenayang gimana? Ataupun cara lu deh, cara lu ketika bikin proses lagu biasanya gimana dulu? Gue banyak-banyak ngelihat lirik-lirik dari musisi lain juga. Gue belajar dari, ya misalkan dari Jack, dari untuk bahasa Indonesia ya, dari Jack, dari Bilal, tuh, Dewa, atau Anda Bilal Perdana gitu. Gue suka lirik-lirik bahasa Indonesia mereka kalau untuk luar mungkin ya Adele gue suka terus siapa Alex Turner juga bagus dia tulis banyak lah pokoknya jadi yang pastinya lu nyari gitu ya gimana caranya mostly gue pengen tahu sih gimana sih dia menyusun diksinya itu bisa secerdik itu lah gitu ya sih karena ya, lirik tuh kalau bagus dan pinter carinya tuh bisa ngawin banget sama musiknya gak sih? Benar. Kadang yang bisa musik itu bisa kebawa sama lirik dan begitu pun lirik bisa terbawa sama musik, betul, ya gak sih? Setuju. Be, ada yang mau ditanyakan? Yang gue pengen penasaran sih, kemarin gue research kan tentang lagu lo segala macam. Hal apa yang bikin lo berani banget dengan lo ngambil genre yang sekarang sih? Gitu sih. Sebenarnya dari awal gue gak memilih gue mau genre apa. Okay. Ya udah gue cuman itu, gue pengen bikin lagu kayak ini dong. Oke. Okay. Saat itu gue single pertama gue itu Blink of an Eye itu 2019 kalau nggak salah. Itu produsernya Karis dari Dead Squad. Oh oke. Okay. Ya udah gue cuman bilang gue pengen bikin lagu kayak gini dong. Oh ya udah dibantuin sama dia dan ya udah sampai sekarang ketemu Vicky lagi dengan referensi yang baru lagi. Dengan warna yang sama gitu ya. Jadi benang merahnya tetap ada. Cuman gue nggak mau. Sebenarnya gue nggak mau mengkotakkan diri gue sendiri dengan satu genre sih. Keren. Justru sampai sekarang gue nggak tahu kalau ditanya, Rat, musik lo tuh genrenya apa sih? Ya kadang-kadang gue bilang pop, ya asal aja. Kadang-kadang kalau orang lain bilang blues. Kadang-kadang gue bilang soul. Okay. Jadi dia bilang, oh lu rock ya? Iya. Yang penting kita mah iya aja. Gue iyain aja biar kayak. Balik lagi kan yang penting pada sehat gitu kan. Kita mah. Ya. Tapi benar gue setuju juga sama dia gitu maksudnya. Mungkin lebih bukan ke genrenya apa tapi mungkin lebih ke. Karena orang-orang aware dengan dia dengan musik itu. Sampai akhirnya musik dan genre itu pun melekat di dia. Iya benar-benar. Maksudnya Moratnya konsisten gitu. Dan ternyata pendengarnya gak cuma di Indo doang, luar juga banyak yang ngedengerin Morat. Itu makanya gue tuh sama sangat bangga dan bersyukur gitu loh. Maksudnya dengan musisi-musisi indie gitu ya. Bisa mengharumkan musik Indonesia gitu di
kancah Asia aja gitu loh ya. Kayak kemarin ada beberapa gitu udah di Jepang apapun itu. Jadi semangat untuk para musisi di sana, semoga tetap bisa mengharumkan musik Indonesia. Cuy. Berarti next project lu apa? Ada album kah, single kah, atau mungkin kolaborasi lagi? Kolaborasi gue akan ada bersama Romantic Echoes. Oh iya betul. Terus ada satu lagi, cuman masih belum bisa dibocorkan. Kenapa tuh? Nggak tahu, belum bisa aja. Oh belum boleh, belum boleh, belum. Nggak juga sih, gue belum nanya boleh apa enggak, cuman mending enggak ya. Jangan aja. Salah. Iya benar sih, daripada lu dimarahin ya. Penting kita para-para sehat ya. Nggak. Berarti lu tadi apa? Kolaborasi sama Romantic Echoes. Sama Jack. Jack. Romantic Echoes. Itu kebayang gak sih maksudnya warna dia terus warna romantik? Bakal gokil banget sih itu. Boleh dinyanyiin atau belum rilis? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan ya, belum belum rilis kan? Belum. Oh jangan. Ya itu juga, nah gue nulis lagu itu yang bersama Romantic Echoes nanti ini, itu gue sambil belajar cara menulis lirik bahasa Indonesia. Gue belajar sama Jack. Ih kayak, keren ya. Udah, dia bikin verse 1, gue bikin verse 2. Bikin ref bareng-bareng. Oh, gitu be, saling ngisi. Ya. Lu mau gue bikin lirik, dia bikin masalah. Kan enggak seimbang gitu. Kan masalah menimbulkan ide. Oh, benar sih. Tidak semua masalah itu berat ya. Susah aja emang maksudnya ngejalaninnya. Berarti proyekannya tadi ada kolaborasi, terus kalau album udah ada? Album pikiran? Udah ada satu album. Satu album. Yang about woman ini. Sama albumnya sih pengen akan dibikin showcase. Tanggal 14 Juli. 14 Juli ini lagi loh. Yes, minggu depan. Oh iya, minggu depan. Nah, guys, jadi buat kalian pantengin terus sosial medianya Morat karena dia mau bikin showcase about a woman ya. Jadi buat para woman di luar sana, jangan lupa untuk cek langsung sosial medianya. Yes. So, kalau gitu kita sekarang udah masuk di segmen jamming. Kalau gitu penasaran ya? Yeah. Jadi ini challenge, biasanya kita kemana-mana, episode-episode sebelumnya gak pernah ada segmen ini. Tapi khusus Morat, gue minta langsung mohon-mohon ke eksekutif produser, tolong Morat adain dong segmen ini. Boleh, Morat kan? Iya, siap. Jadi ini namanya Morat Challenge. Morat Challenge, oke. Tergantung tamu. Kalau gitu, ini dia challenge kita. Dalam rayu kita melebur di bawah bulan di sepi malam terasa empat. Bertemu kembali kamu izinkanku bertemu dirimu sekali saja. Bahasa Indonesia aja gini, apalagi dia pakai bahasa. Semoga jadi lagu ini keren banget. Judulnya apa ya? Kira-kira lo kalau mau bikin judul ini lagunya apa? Gini aja, Morat Marit. Di saat ada mondar mandir kita bikin bisa, Morat Marit. Lu Moratnya, gue Maritnya, yeah. Ya kan? Boleh. Tolong tulis di komen. Tapi thank you banget ya, thank udah mau ngobrol-ngobrol dan. Yeah. Seneng aja gitu, maksudnya gue bisa banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil ya Be. Maksudnya seluas itu dan apa semenyenangkan itu ada di dunia musik gitu ya maksudnya. Dan sebebas itu dan yang memang diharapkan itu bahwa musik itu sama dengan kebebasan. Kebebasan.
mengungkapkan isi hati, keresahan, curahan, rasa kesal apapun itu di musik. Yes. Ya. Dan senangnya tidak ada batasan untuk musik gitu. Yeah. Yeah. So harapan buat lu karya apapun itu gimana? Apa gimana? Harapan ataupun karir lu kedepannya? Semoga apa ya, bisa konsisten terus. Aduh amin. Semoga musik gue ini bisa ya menjadi berkah juga untuk orang-orang di belakang gue, untuk gue juga. Amin, itu dan sih. Bisa ya. Menginspirasi dan memotivasi semua yang mendengar. Amin. Dan yang pastinya pokoknya buat lu sukses selalu, yes. Terus berkarya dan yang pastinya tetap selalu mewarnai musik Indonesia ya. Amin. So juga untuk Stereo Vibes di volume 2 ini gue senang banget karena banyak musisi yang bisa berdatangan. So kalian bisa komen kira-kira siapa yang akan datang selanjutnya di sini. Jadi thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Untuk penutup untuk penutupan ini dia special performance dari Morat dengan If Tomorrow I Losing You. If you ever have a thought to leave me, do me a favor, please. Break my heart till you breathe. Don't leave a speck of remains. And I walk a thousand steps away. I won't turn my head around. I don't have the guts to stare truth in the face. No, I don't have the heart, no, to love in your coast. I admit I'm a fool. I am. I admit I'm afraid. If tomorrow I'm losing you, if tomorrow I'm losing you. If you ever have a thought to desert me, oh, do me a favor, would you take a moment, take a walk to our merry lane, cause the last thing I want is loving your. I admit I'm a fool. For you I am. I admit I'm afraid.